Selamat datang di Sketsa Comedy Lab Jika Aku Menjadi. Diceritakan menurut berita yang sudah beredar, Lutfi Akizal galau berat putus dari Salsadila. Tulis pesan terakhir untuk Putri Iis Dahlia, nyesek. Diceritakan dalam Sketsa Comedy Lab, di suatu pagi, Sarsa Parila curhat kepada ibunya, Aas udah lihat, karena namanya viral akibat kelakuan pacarnya si Ajay. Kenapa sih nak, manyun terus? Hah? Sedih banget. Kenapa kamu sedih, pengen ganti mama lagi? Gak gitu. Jadi apa? Kamu dari lahir kayaknya ngelihat aku gak pernah seneng. Ada apa sih, cerita dong sama mama. Jadi lihat kumis mama, cerita. Jadi cowokku kayak jadi viral gitu karena... Kenapa? Karena suka ngomong enjoy. Kenapa kamu gak suka? Karena dia bikin kamu viral. Iya, terus pada gak suka juga sama aku jadinya. Pada ngebully aku juga. Gak apa-apa, nak. Orang gak cuma kamu, mama juga sering dibully sama orang-orang. Itu ya, mama? Biasa aja lah. Kita keluarga kita udah biasa. Namanya kita keluarga terkenal. Gitu ya? Ya gak apa-apa. Tapi memang jujur. Saran dari mama deh. Iya, mama tuh sebenarnya dari dulu-dulu yang ngelihat pacarmu itu agak kurang serak. Kurang serak? Kenapa tuh, Ma? Soalnya kalau kesini tuh ngomong deket mama itu bau. Itu bau ginjal, tau nggak? Bau ginjal. Mungkin itu arti namanya ya. Kok kamu bisa betah sih, nak? Kayak gitu? Karena aku mungkin pakai masker terus kali, jadi nggak tercium ya. Tapi sedih banget. Tapi kamu masih cinta nggak sama dia? Gimana ya, masih sih, Ma. Cuma masih. Aku udah... Enak? Ngobrol sama dia itu enak. Udah feel-nya beda gitu. Feel-nya beda kan? Apa aku putusin aja ya, Ma ya? Ya soal putus atau nggak putus, mama itu nyerahinnya sama kamu aja, Shay. Cuma mama mau bilang, kalau misalnya putusnya nggak bisa baik-baik, mama ada kenalan dukun yang... Mudah-mudahan bisa bikin dia adem, tenang aja. Mama selalu ngedukung kamu. Lalu Sarsa Parila pun memantapkan hati untuk meminta putus kepada si Ajay lewat telepon. Aas udah lihat pun pergi ke kamar karena sudah waktunya untuk maskeran bengkoang. Ya udah, pokoknya gini. Mama pengennya kamu dewasa, selesaikan masalah kamu yang gak suka, bilang gak suka, yang seneng, ya udah senengin aja. Kamu pokoknya selesain hari ini, mama gak suka ngelihat kamu sedih-sedih setiap hari di rumah kayak gini, oke? Okay? Iya, Ma. Mama mau ke belakang dulu. Mama udah marut, bengkoang 39 kilo, mama mau maskeran. Oke? Okay? Nanti aku nyusul ya, Ma. Nanti kamu nyusul. Halo, Yang. Halo, Mama kamu suka abon ular gak? Gimana? Aku lagi di Jakpus nih, ntar ada daging. Aku daging biawak mau ya? Boleh, nanti titipin aja. Ke depan. Enjoy, makanya. Aku lihat mama kamu kayak enjoy banget deh. Kenapa tadi kamu WA aku, sudah nelfon kamu, kenapa? Emang ada apa? Aku mau ngomong sesuatu. Apa? Aku mau putus. Apa? Kamu nggak kedengeran lagi nih? Kamu? Aku mau putus. Hah? Enjoy. Aduh. Kamu Ma. Aduh. Enggak dah. Sumpah Yang, itu kata-kata kamu yang buat aku tuh paling paling enjoy banget selama kita berhubungan. Kamu yakin mau itu putus sama aku? Iya, karena oke, kita udah nggak cocok lagi deh sekarang. Ah, jangan dong. Nggak bisa, udah beda jalannya. Aku juga udah punya jalan sendiri. Kayaknya kita emang benar-benar harus sampai sini aja. Ya, terus ini biawak gimana dong? Itu mah nggak apa-apa, tetap aja taruh depan rumah. Bukan, nanti aku ambil. Masalahnya biawak hidup. Ini abang kegigit nih. Aduh. Ternyata.
soalnya. Ternyata tanpa diketahui Sarsa Parila, Ajay pun sudah OTW dari tadi ke rumah Sarsa Parila. Lalu tak lama kemudian Ajay pun sampai ke rumah Sarsa Parila sambil membawa biawak. Aku bawa taruh biawaknya di sini ya. Ada. Ya. Kamu yakin emang mau putus sama bareng sama? Nah. Iya, apa udah sering dipakai masih lucu. Ya. Kamu yakin emang mau putus? Kok kamu kok dadakan begitu? Aku kaget loh. Kaget ya? Iya, aku sampai enjoy. Emang kenapa, masalahnya apa? Emang kita gak bisa diobrolin dulu? Gak bisa, ini udah bener-bener, aku udah nahan-nahan ini, udah mendem banget. Dan kayaknya emang ini udah saat yang tepat buat aku omongin kita harus putus. Ini namanya keputusan sepihak dong. Kamu gak mikirin aku. Aku gak bisa, aku udah gak cinta sama kamu. Hah? Secepat itu? Ingat loh waktu itu. Apa ya? Aku gak pernah kasar sama kamu, aku gak pernah main menduakan kamu, tidak pernah. Aku setia ya sama kamu, kenapa kamu tiba-tiba? Aku tahu, tapi... Apa sih yang kurang? Tiap malam minggu aku bawain segala macam kue di Indonesia udah dia coba. Iya. Makanan berat, makanan apa semuanya aku coba. Ya kamu aku bawain. Justru itu kayaknya kamu terlalu baik buat aku, kayak udah gak bisa. Sebuah alasan yang klise. Kamu tidak melihat perjuanganku ketika kita melewati badai. Aku perjuangin loh semuanya. Aku minta ke mama kamu baik-baik. Tapi tiba-tiba kamu mutusin aku begitu aja. Lihat bunga ini. Iya. Plastik. Tapi dia tetap ada di sini untuk menghiasi ruang tamu kamu. Jadi? Seperti halnya kamu ada di sini untuk menghiasi hari-hari hidup aku. Is. Lalu dengan berat hati dan sangat galau, Ajay bilang, aku nyesek banget tau gak? Aku gak bisa move on dari kamu, Sarsa Parila. Aku nyesek. Aku gak bisa move on dari kamu. Bentar, papa aku nelfon. Halo, papa. Lagi di rumah pacar aku. Bentar, pa, mama telepon. Halo, mama. Ini papa, ngobrol nih. Aku nggak maaf, pokoknya aku nggak maaf. Lalu aku udah deh. Hah? Lalu kemudian Sarsa Parila pun terperanjat karena begitu kaget mendengar Ajay berbicara seperti itu dan meninggalkan Ajay sendirian. Udahlah kalau kamu yang mau pergi aku aja. Kita putus. Begitu aja. Tapi di kosan bareng-bareng kak. Maksudnya di kosan aku menyimpan barang-barang pemberianmu yang aku taruh di lemari itu. Udah buang aja semuanya, bakar. Dibuang. Oh, wifi buang. Ya barang-barang. Ya kalau nggak bisa dibuang, di pre-love aja. Iya, gitu aja. Udah deh. Oke. Sarsa Parila pun pergi meninggalkan Ajay.